Mahatma Satria W. Ayo nak. Gak mau. Kenapa ndak mau? Oh, bisa apa? Satria, kenapa ndak mau nak? Keluar us, Satrianya keluar. Oh alah. Dia nggak mau ditanjo us. Oh nggak mau malu. Ditunjuk. Oh malu. Gak tahu. Dapat nilai berarti. Iya, aku sudah dapat nilai. Satria, kenapa Satria nggak mau? Bisa cerita ke Usa Datari, nak? Mama. Siapa? Kok mama? Duh, siapa? Ayo, ayo. Halo, WK. Ayo, Nabil. Aku. Satria, nanti chat Usada ya. Chat Usada Tari aja ya. Kalau sekarang malu sama temennya, nggak apa-apa. Nanti chat Usada Tari atau Ustadz Nazar boleh ceritanya ya. Oke, Usada tunjuk yang lain aja. Masa? Satria kayak di telepon Ustadz Nazar tuh. Alka. Aduh, telepon nasek tua. Huh? Alka. Azam belum bergabung ya? Masih pemulihan ya? Masih sakit. Masih sakit. Aku nanti sunnah aja gak sakit. Satria, nanti chat Ustadz Datari atau Ustadz Nazar ya, Le. Kenapa? Alka, yuk Alka. Dipimpin doanya. Ready, friend, before we study, let's pray. A'udzubillah. Selamat pagi. Morning.
Good morning. Bagaimana kabarmu? Alka, thank you Alka. Baik, anak-anak, Usada TV sudah hadir belum ya? Coba Usada mau cek. Oh, ternyata belum hadir. Nah, kita akan. Kenapa? Iya. Kita kenapa? Kenapa? Usada TV, Usada mau apa ya? Sebentar. Pinjol. Ya. Jadi apa ini? Oh, sebenarnya kebuka ya. Kedengaran suara Anda tidak. Sila masuk lagi nih. Maksudnya kebuka. Jangan deket-deket nanti. Huf-huf-huf gitu loh. Suara nafas. Suara nafas. Rubek-rubek gitu ya Ustadz ya. Hidung. Habis air panas. Air panas panas Ustadz. Air panas panas. Terus dibuat satu. Ria Zafira Azza Jabila Acala Azahra Anis Gatun Zahra kelas berapa oi? Oh Zahra gila kak ikut kak Man tidak tahu nama teman. Anjen. Baik. Anak-anak, Ustada akan membagikan apa? Apa ya? Kira-kira ya. Coba. Tidak tahu. Ustada akan bagikan link ya. Oh, kunci sekali. Kenapa? Nah, Ustada akan bagikan link di kolom chat. Kalian klik, nanti kalian isi dengan apa yang kalian rasakan pagi ini. Misalnya lagi sebel, atau lagi senang, atau lagi semangat. Ya, dikasih lagi nama. Apa-apa. Jadi Ustada contohkan. Itu buat apa, Ustada? Silakan diklik. Ustada, itu... Coba dilihat Ustada akan contohkan. Jamboard Google.com. Apa ini? Jamboard. Kalian besok kalian body. Kalian pilih yang keynote. Nah, si keynote warnanya hijau, biru, atau pink, atau orange ya. Enggak. Terus kalian tulis nama, misalnya Tari. Tari ini lagi sebel karena belum sempat sarapan. Nah, misalnya. Aku nggak sebel kalau belum sarapan. Terus klik ini barang
Nah, ini kalian bisa besarin, iya, bisa kecilin, kalian bisa pindah-pindah. Oke, silakan, ayo. Silakan diisi. Gak tahu, Us. Bikin satu doang, Us. Satu aja, satu anak satu. Apa yang kamu rasakan pagi ini? Banyak. Bikin. Bisa dibagikan. Ayo cepet, Agis. Duh, dia, aduh. Bingung aku pengen. Ayo, Gis. Diklik linknya. Bisa. Bisa. Assalamualaikum. Klik linknya. Waalaikumsalam. Tak jadi. Kalian jadi. Kita lanjutkan nanti ya. Kalian bisa isi waktu istirahat. Nah, nanti akan kita sudah lihat hasilnya waktu PLH ya. Aduh. PLH nomor 2. Sudah stop share dulu. Baik. PLH nomor 2 ya, tema 2. Sudah TV sudah bergabung bersama kita. Silakan disiapkan buku PLH-nya. PLH. Buku kemuhammadiyahannya. Gara-gara Ustaz ngomong PLH terus. Ya, gimana sih? Kenapa ini? LKS sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, kita senam dulu. Enam jari. Yes. Enam jari. Ini usah. Jarimu ada berapa? Ini kecil aja ini. Nah, ini okupasi itu apa ya? Suaranya udah masuk belum? Belum, Ustadz. Oke. Belum. Yuk diikuti anak-anak. Betul ya. Udah belajar kita ya. Pak ini yang ini. Membuat kita jadi gegana, bisa kau merana. Mendingan kita Kamil, Aira ikut Mil. Ustada ya belajar loh ini. Ustada juga sama belajar. Nah, ini bisa nih. Hey. Saya koreksi aja. Tanggal bagian koreksi Kaira, Rafa, saya bagian koreksi aja, Lis. Rafa, Kaira, enggak ikut. Bagian komentator ya, Ustaz. Iya, Mas Baim.
Loh, Mas Alu sama joketnya ini. Mbak Nindya enggak ikut, Mas Valen. Nindya, ayo ikut. Ayo. Ono sing nakalan sudah ada liatin kepala etok. Ayo, kameranya dikebawain. Mas Arya, ayo ikut deh. Biar akan nah, ini berat ini. Gak bisa ini. Ini satunya putar, yang... satunya nebuk-nebuk. Iya, perut yang kunci. Akhirnya nebuk dua-duanya ini ya. Nebuk perut. Rafa ikut Rafa. Ternyata Ustazah Tiwi, Ustazah Tiwi itu juga perlu senam otak juga. Kenapa belum seimbang kanan otak kanan dan otak kirinya? Sama Us. Karena tadi masih bingung ya, masih bingung dengan perintah yang ininya 4 ya, 4. Iya, iya, itu bingung ya. Banget. Iya, lo ya. Iya. Ya, bisanya 5. Ya, seperti itu. Bisa banget sering, itu. Sering-sering kita pakai ya senam otak ini biar apa? Biar seimbang. Kiri dan kanan sehingga apa sehingga kita bisa fokus ya menerima pelajaran dan bisa menuntaskan pekerjaan sekolahnya. Hari ini materinya lanjutannya yang kemarin anak-anak Amar Ma'ruf Nahi Mungkar part 3 ini judulnya beda yaitu akhirnya. Nama dia sebagai gerakan dakwah. Ini lanjutan dari Amar Ma'ruf Nahi Mungkar yang part 1 maupun part 2 ya. Murid. Nah, lanjutan yang kemarin itu tentang Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Intinya Amar Ma'ruf Nahi Mungkar itu anak-anak adalah bahwa dakwah. Ya, dakwah. Intinya adalah di dakwah. Jika kita beramar ma'ruf itu juga berdakwah. Nahi Mungkar itu juga kita berdakwah. Nah, apa hubungannya Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar dengan Muhammadiyah? Nah, ini kita hubungkan di sini. Muhammadiyah itu adalah organisasi yang bergerak di bidang dakwah keagamaan. Nah, nanti kita akan berbicara tentang dakwah, bentuk dakwah Muhammadiyah, dan gerakan tajdid atau reformasi. Apa sih dakwah itu anak-anak? Yaitu mengajak, memanggil, atau menyeru. Ya. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah itu artinya apa? Mempunyai tujuan untuk mengajak dan menyeru umat manusia kepada ajaran Islam dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dakwah itu adalah kewajiban bagi setiap individu anak-anak ya. Setiap individu berarti setiap diri kita. Diri kita itu punya kewajiban untuk berdakwah ya. Ada di dalam Quran surat Ali Imran ayat 104, 110 dan 114. Di ayat-ayat tersebut itu kita diwajibkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar atau berdakwah. Mengajak kebaikan dan mencegah yang mungkar. Nah, dalam berdakwah merujuk pada Quran surat An-Nahl 125. 125 itu ada di LKS maupun di kitab ya. Itu tentang bagaimana kita dalam berdakwah itu harus menyampaikannya dengan baik, punya strategi khusus. Nah, serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan hikmah dengan baik ya, dan pengajaran yang baik, memberitahunya juga dengan hal yang baik. Materi-materinya, berdakwahnya juga yang baik. Dan jika berdiskusi atau berdebat juga dengan cara yang baik, semuanya disampaikan dengan cara yang baik. Nah, kalaupun nanti tentang hasilnya itu diserahkan kepada Allah.
ya. Karena kenapa? Karena Allah yang memberi petunjuk kepada orang tersebut, ya. Bukan kita yang memberi petunjuk, kita yang memberi hidayah, bukan. Kewajiban kita hanya mengajak kebaikan dan mencegah yang mungkar. Kita kewajibannya berdakwah, menyampaikan meskipun walau satu ayat, ya. Tetap disampaikan, kita berusaha sebaik-baiknya, menyampaikannya, mengajak yang baik-baik, dan mencegah yang mungkar. Kalaupun nanti yang kita ajak dan yang kita cegah kemungkarannya itu menerima apa yang kita sampaikan, berarti dia mendapat petunjuk dari Allah, mendapat hidayah dari Allah. Jadi hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak oleh itu ya, marah-marah. Kamu gak ikut anak-anak, ya, gak boleh marah-marah. Kalau tidak diterima dakwahnya itu gak boleh marah-marah. Kenapa? Karena hasilnya itu kita serahkan kepada Allah. Ya, ada dalam An-Nahl 104. Ya, ingat-ingat. Yang Quran Surat Ali Imran 104 ini landasan Kyai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah, ya. Intinya sekelompok manusia yang berseru kepada kebaikan dan mencegah kepada yang mungkar. Begitu pula ayat yang 110. Kalau yang 104 itu wal takum minkum ummatu itu ya. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. Jadi memang Kiai Ahmad Dahlan ingin menghimpun orang-orang yang baik itu untuk menyeru kepada kebajikan dan mencegah yang mungkar. Lalu yang ayat 110, anak-anak, ayat Ali Imran ayat 110 ini, itu juga sama ya, juga tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kuntum khaira ummatun ukhrijat linnasi ta'muruna, dan seterusnya. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ya, bisa kamu lihat bahwa orang-orang yang ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Tetap intinya adalah di mencegah yang mungkar dan menyuruh kepada yang ma'ruf atau sebaliknya. Dan ayat yang 114 itu juga, anak-anak. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan bersegera untuk mengerjakan kebajikan. Mereka termasuk orang-orang yang saleh. Jadi ayat-ayat ini, 110 dan 114, itu adalah 104 juga intinya ada di amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu berdakwah. Dan yang ayat khusus 104 ini adalah ayat Quran Surat Ali Imran 104 ini landasan atau dasar pijakan Kyai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi atau persyarikatan Muhammadiyah. Kalau yang An-Nahl ini adalah cara berdakwanya, ya. Harus yang baik dan hasilnya diserahkan kepada Allah. Nah, meliputi apa saja Muhammadiyah dalam berdakwah itu, yaitu bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dakwah, anak-anak, itu juga pembebasan, ya. Membebaskan dari apa? Yaitu dari penjajahan, kekafiran, kesyirikan, kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Sudah Ustazah lihatkan kemarin film Sang Pencerah itu, ya, anak-anak, ya. Di zaman itu dilihatkan zaman saat penjajahan. Ternyata banyak terjadi apa? Kemiskinan, ya. Kemiskinan. Kebodohan itu juga, ya. Kemarin disampaikan yang sekolah hanya
hanya masyarakat yang mampu atau anaknya pejabat ya, masyarakat yang kaya dan anaknya pejabat itu baru boleh sekolah. Rakyat biasa tidak bisa sekolah. Karena memang sengaja dibuat bodoh oleh para penjajah. Biar tidak bisa apa? Tidak bisa bangkit negaranya ya. Kemiskinan ya. Lalu kesyirikan. Syirik kemarin dicontohkan ada yang menyembah pohon itu ya. Menyembah pohon memberi sesaji itu ya. Muhammadiyah ini juga masuk dalam organisasi yang dalam penjajahan Belanda maupun Jepang ya. Nah, ini bentuk-bentuk dakwanya apa Ustazah? Yaitu berupa melalui apa? Lisan. Lisan. Cara berdakwahnya melalui perkataan atau lisan. Contohnya apa? Misalnya pengajian, khutbah Jumat, ya, seperti itu. Atau ustazah menasehati. Atau juga dengan dialog agamaan. Yang kedua yaitu secara tulisan. Tulisan cara berdakwahnya melalui tulisan. Yaitu ada majalah-majalah, majalah Matan, majalah Suara Muhammadiyah, ataupun ada yang secara online ya, berita PWMU itu ya. Misalnya Ustazah Tari itu menulis berita-berita tentang Muhammadiyah, itu bisa masuk majalah Matan, Suara Muhammadiyah, atau Ustadz Nazar menulis tentang kemuhammadiyahan atau keislaman di majalah tersebut atau di buletin khutbah Jumat. Nah, itu bisa ya. Lalu perbuatan. Perbuatan itu apa? Perbuatan nyata anak yang dilakukan secara apa? Dalam kehidupan sehari-hari, secara nyata. Melakukan perbuatan baik dalam setiap harinya, berakhlakul karimah dan menjadi teladan bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, dalam berdakwah tiga hal ini itu berwujud melalui berdirinya amal usaha Muhammadiyah dan kegiatan-kegiatan rutinnya. Jadi tiga aspek tadi, lisan, tulisan, dan perbuatan nyata itu terrealisasi, terwujud dalam berdirinya amal usaha Muhammadiyah atau yang disingkat AUM. Serta kegiatan-kegiatan rutin lainnya. Misalnya dalam bidang pendidikan. Ini ada AUM dari SD sampai perguruan tinggi ataupun sampai pondok pesantren. Bidang sosial apa? Amal usaha Muhammadiyah itu panti asuhan. Kegiatan rutinnya apa? Memberi santunan anak yatim dan fakir miskin. Keagamaan, AUM-nya apa? Masjid. Kegiatan rutinnya apa? Pengajian rutin bulanan, khutbah Jumat, Idul Kurban ya. Nah, ini nanti pengajian rutin bulanan ini bisa berupa lisan ya. Khutbah Jumat berupa lisan, Idul Kurban baru perbuatan nyata. Ekonomi berupa bantuan pendanaan untuk wirausaha kecil ya, home industry kecil, koperasi dan sejenisnya. Nah, gerak Muhammadiyah berdakwah itu yaitu juga sebagai gerakan tajdid atau reformasi anak-anak. Apa sih gerakan tajdid itu? Gerakan tajdid itu kata lain dari tajdid yaitu pemurnian, purifikasi atau reformasi Islam. Ya. Arti kata tajdid apa di sini? Jadada, yujadidu, tajdidan yang artinya pembaharuan. Arti kata tajdid secara istilah yaitu pemurnian atau mengembalikan ajaran Islam yang sesuai dengan Quran dan As-Sunnah.
Alasan dilakukan gerakan tajdid. Apa Nana, masih banyak umat Islam yang masih mengamalkan ajaran Islam yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Masih banyak yang berbau syirik, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Syirik itu berarti menduakan kekuasaan Allah. Maksudnya dia mempercayai bahwa ada kekuatan selain Allah. Sehingga dia minta doanya melalui hal-hal tersebut. Bisa pohon, bisa bintang, ya. Atau malah minta bantuan ke dukun. Nah, itu juga syirik ya. Padahal bisa kita lakukan langsung berdoa kepada Allah, sumber kekuatan. Bid'ah itu menambahi atau mengadakan suatu syariat yang tidak ada dalilnya atau tidak ada petunjuk atau tidak ada contoh sebelumnya. Tahayul itu khayalan masyarakat ya, khayalan saja. Contohnya itu misalnya, oh ada kupu datang, kupu masuk di rumah. Oh habis ini ada tamu datang, padahal apa hubungannya kupu dengan tamu itu ya? Tidak ada hubungannya. Misalnya ada burung, suara burung tengah malam. Oh habis ini ada orang yang meninggal, enggak ada hubungannya. Karena semua yang terjadi di alam semesta ini semuanya karena Allah, kekuasaan Allah ya. Tidak ada yang karena ada kupu terus tamu datang, enggak ya. Ada burung yang bersuara saat malam-malam, ada cicak yang jatuh, oh nanti ada musibah, enggak. Semua yang terjadi musibah ataupun nikmat yang diberikan Allah itu semuanya adalah ditentukan oleh Allah, bukan ditentukan oleh cicak, burung, ataupun kupu-kupu. Nah, khurafat ini juga mempercayai kekuatan suatu benda melebihi dari kekuatan Allah. Misalnya, ada batu hitam. Batu hitam itu dipercayai bahwa bisa menyembuhkan manusia, penyakit manusia. Atau itu dulu waktu zamannya Ustadz Tiwi, dulu itu ada anak yang namanya siapa Us? Anak kecil yang tangannya dimasukkan ke air, terus airnya terus diminum jadi sembuh. Nah, itu siapa dulu? Itu kan ngetren ya dulu namanya ya Ustadz Tari ya, lupa saya. Ponari, lupa. Jadi masyarakat berbondong-bondong untuk minta air yang dicelupi tangan anak tersebut, akhirnya sembuh. Nah, itu juga harus hati-hati, nanti bisa membawa ke hal-hal syirik, bid'ah, tahayul, dan khurafat. Padahal yang maha menyembuhkan hanyalah Allah. Tidak ada hubungannya tangan celupi, tambah kotor, tangannya lah cuci tangan. Oleh gak cuci tangan habis on gini-gini terus celup ke air terus tangannya airnya diminum itu masyarakatnya gimana, gak bisa bayangkan saudara. Menjijikan sih. Iya, menjijikan. Kayak kamu habis ogoh-ogoh opil yo harganya, terus airnya masuk air, airnya terus diminum. Oke. Materinya ini ya. Nanti bisa kamu baca di kitab maupun di LKS. Ustazah mau saya screen quizzes. Semoga quizzes-nya bisa. Nah.
Nanti materi-materi yang amar ma'ruf nahi mungkar itu bisa kamu baca semua dulu ya. Itu bacaannya agak banyak. Lalu materi simpelnya atau rangkumannya ada di PPT yang Ustazah share di GC masing-masing. Oke, ini ada 20 ada 20 soal tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Sebentar, Ustaz. Saya share di chat ya. Habis itu biasanya tanya jawab kurang lebih sampai 5 menit. Oke, sudah Ustaz ada share di chat, bisa bergabung. Ya Nana, ikut-ikut. Ustaz Nazar boleh ikut. Boleh ya. Tari juga boleh. Kolek menang ngalah ya Ustaz ya. Waduh. Enggak, Ustadz-Ustadzah boleh ikut juga. So, kok begini? Kenapa? Suaranya sudah 14. Dania Rehan India Valen Alkanaila Raffi ex manusia lo. Kamu mantan manusia Raffi. Aku kan manusia. Kok ex iku? Oh, ex iku mantan itu ex iku. Arya Nabil Aziz. Itu mantan woi. Enggak tahu aku. Kolaborasi. Sudah? Kok masih 14 saja nih? Yang lain mana? Muridnya sudah ada ini 14 saja. Ini tak boge. Oke, 16, 17. 18. Ustazah. Hitungan 10 dimulai. Oke, emoji guys. 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 di Satria, kalau namanya Satria. Satria itu tadi di kameranya adiknya. Mana Satria? Gak kelihatan. 10. Sudah mulai. Banyak 19 kan yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati menjawabnya, jangan sampai ada yang salah. Akurasinya diperhatikan. Dakwah adalah kewajiban setiap individu. Individu. Ya, nomor satu. Siapa princess cantik ini? Tahu siapa tuh? Nama gak jelas udah ribut.
Wah. Nah, pelanggaran ini. Mimi Perius. Ayo Bin, Ari. Ayo Kak Alka. Akurasinya 44%. Wah, masih banyak yang salah daripada yang benar ini. Akhirnya sudah juga. Sudah selesai. Ustazah Khair sudah datang. Oke, Ustazah N ya. Princess cantik, apa itu? Wah, wah, wah. Berhenti aku lawan.
Oke okay, ya. Princess cantik. Princess cantik itu siapa itu? Cantik keren gak? Ini aku dengernya. Livia. Livia kalau sudah mau review questionnya. Aduh. Sudah datang. Aku tuh emu. Gak masuk. Bukan tomboy. Emu. What? Oke, Nana. Mau mengerjakan lagi? Nanti Ustazah share di kita. Ustazah, saya tak ke kelas 3 ya, izin ya. Ini saya juga mau. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat. Insya Allah Ustazah share kuisnya di. Makasih ya. Pelajarannya. Thank you Ustazah Tia. Albiru manitako, fastabiku khairat. Albiru, Albiru. Albiru kok albiru warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustazah Tari, saya Liv ya. Aduh, sorry, kebetulan. Aduh.